Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Randegan Sarman, Kecamatan Lamam, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saya ingin memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat, baik di desa saya maupun di seluruh Indonesia, bahwa inilah kegiatan perangan saya. Boleh dikatakan desa saya ini desa yang betul-betul update, betul-betul menguasai IT sehingga semangat data seluruh penduduk. Jadi dengan adanya isu-isu atau rencana-rencana dari pemerintah pusat untuk memberikan bantuan COVID-19 kepada seluruh masyarakat desa Randegan dan atau bahkan seluruh Indonesia, kami sudah mengusulkan dari sekian ribu kakak kita kemarin dimintai data oleh Bapak Bupati, kita sudah mengirimkan. Lihat di semua laptop kami, semua perangkat menyandik semua data. Seluruh dari kami perangkatnya semuanya menyandik laptop sehingga tahu betul mana masyarakat yang memang layak, mana yang tidak, mana yang tidak layak, yang tidak, berapa kakaknya, berapa nikah, apapun data yang kita minta pajak. Dan itu anehnya, apa yang kita usulkan, ibarat kita mau melempar mangga, kita mau baru melempar mangganya sudah jatuh. Kita dimintai data, datanya saja belum dikirimkan, sudah turun data. Dan ini yang terbaru adalah saudara-saudara, kita dimintai data 300 orang. Kita usulkan 300 orang, kita hanya dapat 175 orang. Dan anehnya, yang 175 orang itu pun hanya sekitar 7 orang yang sama yang kita usulkan. Jadi 300 orang itu ternyata hanya 7 orang yang dapat sesuai dengan data, yang lainnya tidak sesuai dengan data. Inilah anehnya data-data di Indonesia. Bapak Presiden yang terhormat, jadi mungkin sampean ngendiko katos ngaten kok sae, bagus, tetap prakteknya di dinas sosial, prakteknya di lapangan tidak sesuai. Oleh karena itu kami mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Gubernur, kepada Bapak Bupati, kami jangan dibenturkan dengan warga, kami jangan diadu domba. Kami sudah bekerja keras menyandingkan data sesuai dengan real apa yang ada, tapi turunnya data tidak sesuai dengan yang saya butuhkan, tidak sesuai dengan data-data yang kami peroleh di masyarakat. Inilah yang kami mohon dengan sangat kepada Bapak Presiden, sehingga Bapak Presiden dibilang di Facebook atau dimanapun itu uber kepala desa, itu sangat menyakitkan. Karena tidak sesuai dengan di lapangan, data dari dinas sosial tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Kita sudah mendata, data saja belum diusulkan, kita sudah dapat data. Kita usulkan data yang keluar tidak sesuai dengan yang kita usulkan. Ini, oleh karena itulah di desa terjadi kekacauan iren atau terjadi sirik antara tetangga, antara teman, yang satu dapat, yang satu tidak, yang diusulkan tidak dapat, yang tidak diusulkan dapat, yang kaya dapat, yang sudah makmur dapat, yang miskin tidak dapat. Inilah keadaan kita, kekacauan di dinas sosial atau di kementerian apa kita tidak tahu. Yang jelas data yang kita usulkan tidak sesuai dengan apa yang kita usulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.